Dukaleh terbakar dari situs Ijen Geopark Kawahwurung benda besar nikah tetap buka. Wisata alam Kawahwurung Kecamatan Ijen Kabupaten Benda Besar Dukaleh alamin kebakaran dalam kurun bektoh telo arek. Kebakaran sepertama ketika kedetian area Rabu telopolo setong Agustus 2013 sarang luasan sekitar 10 hektar. Diduga kebakaran tersebut kedetian lantaran eyok bersarang oreng se tak bertanggung jawab. Kebakaran sekedetian neng petak sanang polo setong di perhutani neng kawasan wisata Kawahwurung Desa Kalianyar. Selanjutnya, ajelang telok are yang kipanikan neng tanggal telok September kebakaran oleh kedetian. Total luasan lahan se kebakaran sekitaran 6 hektar. Nangin penyebab kebakaran belum diketahui se pastek apa pole semakin ampon masukin musim kemarau. Dari Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Ben Olahraga Disparbudpora Benda Besar Yuni Dwi Sri Handayani ajelasakin objek wisata Kawahwurung beni kun ekelola dinas Kawahwurung ngeropakin akses keluar masukan perkampungan serta bedena kegiatan perusahaan sebedeneng sekitaran objek wisata tersebut sehingga kena Disparbudpora ngendali akin aktivitas neng kawasan tersebut. Selain penikap pihaknya tak bisa adeteksi dari sapa sengok bersampah otabe semuang puntung rokok. Menurut Disparbudpora ampon masang rambu-rambu kenaan sarang larangan kebeing lakuakin pembakaran secara ben saromben ben tak muang puntung rokok ben saromben. Selain kenika bede pole dari petugas se standby neng lem malam kebei ajege. Juga mas yakin wisata Kawahwurung tetap buka enggak biasana karena lokasi kebakaran seka duka lena kenika bede neng dina objek wisata. Pasti yakin sekapino fasilitas umum sobung serosak karena kebakaran kenika. Ikuti dari timesindonesia.com sekedar informasi wisata Kawahwurung Kabupaten Benda Besar merupakan salah satu situs Ijen Geopark sesemangken deti warisan dunia UNESCO Global Geopark.